Amel langsung posa tampil di TV, gayanya Nike Ardila banget, Dewi Persik heboh beri pujian. Akhirnya Amel, gadis cantik yang mirip Nike Ardila muncul di acara TV, Pagi-Pagi Ambyar yang tayang pada tanggal 28 Juni tahun 2021. Sosok Amel tengah viral karena parasnya sangat mirip dengan penyanyi top di era 1990-an, Nike Ardila. Dalam tayangan di YouTube Trans TV Official, Amel pun dipanggil ke dalam studio. Saat diperkenalkan oleh host, gadis berusia 18 tahun itu secara mengejutkan langsung berpose di depan kamera. Ia berpose dalam beberapa gaya menunjukkan ekspresi yang semakin membuat dirinya mirip dengan Nike Ardila. Melihat Amel bergaya, para host pun langsung heboh, termasuk Dewi Persik. Ia tampak heboh menunjukkan reaksi yang antusias. Mirip banget, kata Dewi bersemangat. Penyanyi dangdut itu tampak takjub melihat kemiripan Amel dengan mendiang Nike. Kemudian, ditampilkan pula di layar perbandingan foto Amel dan Nike. Foto-foto tersebut pun semakin bikin heboh para host. Mereka bahkan menyebut keduanya seperti adik kakak. Amel mengaku, kini mendapatkan dukungan dari para penggemar Nike Ardila. Nyemangatin aku dengan komentar-komentar positifnya. Mereka bilang jangan sedih dan tetap happy terus, katanya. Saat ditanya Dewi Persik, Amel mengaku tidak terlalu bisa bernyanyi. Namun, ia tak menampik, jika masa depannya bisa seperti Nike sebagai artis, ia akan berusaha sesuai kemampuannya. Kalau ini jalannya, aku akan usahakan sebisa aku, ujar Amel. Kemudian, Dewi pun menjelaskan, karir Nike tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga aktris. Kemudian, ia pun menanyakan kemungkinan Amel untuk mengambil dunia akting. Amel pun langsung menjawab kemungkinan tersebut. Iya mungkin, katanya.